kita udah ada di stasiun Cianjur nih, mau berangkat ke stasiun Cipatat yang kemarin udah dibuka kembali nih sob. Penasaran kan sama perjalanan kita? Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yuk. Oh iya sob, jarak dari Cianjur ke Ciranjang itu sekitar 20 menitan loh sob. Warga juga begitu antusias ya kelihatannya, semenjak dibukanya kembali jalur Sukabumi menuju Cipatat ini. Iya Der, kira-kira apa ya tanggapan mereka? Ya, tanggapan saya sih sangat berarti lah, karena cukup mudah untuk para pekerja dan lebih murah apalagi dibukanya stasiun Cianjur di Cipatat, jadi lebih mudah dan lebih murah. Senang, memudahkan juga kan. Kalau misalnya mobil kan biasanya macet ya, ini kan bebas macet juga, terus juga murah. Berangkat dari jam 7 nyampe ke sini itu sekitar jam 8.15. Perjalanannya itu sekitar 1 jam atau setengah jam lah. Nah, sob, protokol kesehatan juga di sini diterapkan juga loh. Seperti memakai masker, dan jaga jarak. Nah, seperti itu. Jadi berpergian ke sana itu aman dan selamat. We'll be right back.
positif. Alhamdulillah keadaannya sekarang wayana dibuka di stasiun teh can nyanak barokah kanggo warga di Cipatat. Cipayun kan terus 7 tahun teu jalan, kayana teu jalan deui. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah wayana kareta stasiun dibuka deui kanggo warga Cipatat. Bingah pisannya kang ibu-ibu urang ieu mah komot tu sangat jadi ari calaannya aya mun teh mah panginten gaduh usahanya engal gitu. Mudah-mudahan sing satrasna nya seueur penumpangna anu bade naiknya selamat sadayana deui mudah-mudahan lancar gitu tanya mudah-mudahan sing seueur lah. Tanggapan yang lainnya kayak gimana, tapi yang pasti mah ya bagus aja lah. Jadi biar ya mungkin ngebantu yang lain juga mungkin untuk ke daerah kemana-mananya. Ya, kebun kelapa RW3 sangat mendukung sekali dengan adanya aktifnya kereta api Sukabumi Cipatat dan sangat memperingan umur muda biaya ongkos transportasi ke Sukabumi. Warga kebun kelapa RW3 antusias dalam adanya diresmikan kereta api ini dan bisa untuk rekreasi untuk hiburan orang-orang.